modus operandi mereka ini untuk menjalankan kegiatan sekarang ni amat licik. Sebenarnya susah untuk kita nak kawal, susah untuk kita nak dapat menangkap ataupun memberkas mereka ini. Kerana mereka menggunakan aplikasi Instagram dan juga aplikasi WeChat. Dan mereka ini ada juga di antara mereka yang menggunakan MeChat yang baru ni, iaitu MeChat. Apabila di WhatsAppkan kepada nombor yang telah diviralkan itu, orang yang punya token lah, kita anggap orang yang menawarkan ini telah memberikan beberapa gambar. Jadi pelanggan seterusnya akan memilihlah mana satu perempuan yang akan mereka langgani. Terdapat dua lelaki Cina sebagai penjaga ini tadi dan mengatakan rata-rata harga untuk seorang perempuan ini di antara RM190 sehingga RM220. So mereka ini akan tertangkap dan juga kita akan buat saringan ujian dengan air kencing. Dan mereka ini akan kita tahan di bawah seksyen 55B atas Immigration 1999 dan 63 kerana menggajikan pekerja tanpa asing. Menggajikan pekerja asing 40%. Juga peraturan 39B melanggar syarat pas sosial. Mereka ini juga akan kita saman di bawah PKP. Kerana kedudukan mereka semasa di dalam darab peraturan penyakit berjangkit, kawalan penyakit berjangkit, perintah kawalan gerakan. Jadi itulah saya.